Selamat malam penonton tribunjateng.com. Saya Mamdu Adi Prianto, wartawan tribunjateng.com, melaporkan dari Paguyangan. Dampak dari kecelakaan di Bumi Ayu, kendaraan truk dan angkutan berat dialihkan, terutama kendaraan truk yang dari selatan atau dari Purwokerto yang menuju ke utara dialihkan, berputar balik ke arah selatan. Mereka diputar balikan di pom bensin Paguyangan. Seperti diketahui tadi siang sekitar pukul 12, satu unit truk menabrak sejumlah pengendara atau pengguna jalan dan berhenti di halaman atau di areal parkir Rumah Sakit Muhammadiyah Siti Aminah Bumi Ayu. Akibat dampak dari kecelakaan itu, semua truk yang dari arah selatan dialihkan atau diputar balikan. Jumlah personil kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas atau melakukan dan mengalihkan kendaraan truk untuk berputar arah atau berbalik menuju ke selatan kembali. Ini contohnya. Ini tidak mengangkut beban atau tidak membawa muatan sehingga mereka bisa diloloskan untuk menuju atau masuk ke Kota Bumi Ayu. Jangan truk yang membawa muatan, mereka diminta untuk berputar balik atau berputar arah. Sekian dari saya, terus simak tribunjateng.com. Terima kasih.